Ya Mu'az, jangan kau sama sekali menyekutukan Allah. Walaupun kau dalam keadaan dibunuh atau terbunuh, atau kau dalam keadaan dipanggang, atau kau dibakar, jangan goyah daripada keislaman. Kita adalah disuguhkan kepada yang merongrong iman kita, yang namanya sari keyakinan. Tentu beragam macam cara, ada dari penglihatan, ada daripada pengetahuan, ada daripada pangkat. Kalau memang biasa yang menghancurkan iman, biasanya ada tiga. Satu adalah pangkat jabatan. Kadang-kadang lupa, saya yakinnya jabatan itu yakinan demi itu datu daripada tutu. Walhal Allah yang menentukan sudah ada bahwa kamu saat ini akan begini. Adalah la tusyriku billahi syai'a. Jangan kau menyekutukan. Ulang padua tu, walaupun bagaimana yang datang kepadamu, tetap adalah kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Jangan menduakan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Radina billahi rabba wa bil islami dina. وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا اللَّهُمَّ زِدْنَا عِلْمًا وَارْزُقْنَا فَهْمًا. Nah, sama-sama kita hormati dohot naita mulyohan ayahanda mudir pondok pesantren Mustafawiyah Purwabaru beserta keluarga. Yang saya hormati, pada hari ini alhamdulillah datang bersama kita keluarga besar Pondok Pesantren Mustafawiyah Purwabaru, yaitu cucu Syekh Mustafa Husain bersama kita Abang Handa Haji Sukri Nasution. Datang bersama kita hari ini, yang saya hormati orang-orang tua saya, tuan-tuan guru, kaum bapak, kaum ibu, alim ulama, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Sebelum saya menyampaikan pengajian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya mohon maaf di mana nantinya ada penyampaian saya yang kurang berkenan menurut pendengaran kaum bapak, kaum ibu sekalian
mohon saya dimaafkan. Yang pertama, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mandung mangalehen dihita bermacam-macam nikmatna, antara lain nikmat sehat dan nikmat sempat. Dua nikmat ini kata Nabi sering terabaikan dan terlupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dohot nikmat sempat. Tapi nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, itulah nikmat dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dapat nikmat sehat dan sempat, di akhirat dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat na paling godang, nikmat yang paling godang dinama ngolu nikmat sehat dohot nikmat som. Tapi setelah kita tiada, nikmat yang paling tinggi, yang paling mulia adalah nikmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini, bersatu di sini, mengaji di sini, dan mencintai Rasul di sini, mencintai ulama di sini. Karena berkah dan jasa beliaulah kita dapat berkumpul di sini yang diperakarsai, yaitu Syekh Mustafa Husain. Syekh Mustafa Husain. Pulana cinta mamutu Syekh Mustafa Husain jolo. Ise malegorar ni istirinia. Hajjah Habib. Hajjah Habibah. Itu istri dia yang berjasa. Jadi pulai pasari-sari naron jasa beliau ini. Yang pertama, biar bapak-bapak tahu, wajar dan semuanya dia menjadi pahlawan nasional sebenarnya. Dari dunia pendidikan, belum merdeka Indonesia, dia sudah mencerdaskan bangsa Indonesia. Sejak tahun 12 di Tanobato, 2015 pindah ke Purwabaru. Sejak 2015 lah sampai sekarang berdiri kokoh Mustofawiyah di desa Purwabaru. Jadi, kemudian beliau dari segi pendidikan berhasil, di segi perkebunan juga dia berhasil, di segi ekonomi dia berhasil. Tapi gak? Pendidikan, perkebunan, ekonomi, dunia bisnisnya jalan, maka kita sampai begini mendapatkan hasilnya. Kemudian di bidang organisasi, alhamdulillah maju. Beliaulah yang membawa organisasi ke Sumatera, bukan Mandailing, yaitu Nahdlatul Ulama. Dari situ beliau bukan sampai di situ saja, beliau menjadi anggota Konstituante tahun 1955. Itu adalah bintang-bintang beliau. Cuman tidak sempat beliau dilantik, beliau dipanggil Allah Subhanahu. Itu dunia politik dia. Kenapa politik itu harus ada? Tujuan politik satu, harus ada kekuasaan di tangan kaum muslimin. Terus ke bawahnya adalah Abdullah Mustafa. Terus adalah ke adiknya Abdul Khalid. Baru kepada cucunya, itulah yang sekarang, yaitu siapa mudir kita? Haji Mustafa Bakri. Adiknya sekarang ikut pulang anggota DPR yang sering datang ke sini siapa? Arun Mustafa. Ningot DP? Tanggal 14 tahun ningot puse. Sembari dari situ salawat dan salam
kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri teladan kepada kita semua, dan juga yang kita harapkan syafaat beliau kelak pada hari kemudian dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk menghilangkan rasa galau, rasa gundah, duka cita dan semuanya, kita dulu sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salawat Jibril. Sama-sama. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi saya hormati. Sadayon tema di pangajian ta dohot Ustaz Haji Zulkarnain Lubis LCSPDI, judulnya jati diri seorang mukmin dan mukminah. Ah, judulnya harga diri seorang mukmin dan mukminah. Judulnya ini adalah ada kisah seorang sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal alakna alak Madinah, orang pertama masuk Islam ahlul Madinah, yaitu membaiat Nabi, termasuklah di antaranya Mu'az bin Jabal dari kalangan muda. Dia membaiat Nabi masuk Islam di usia 18 tahun. Usia dia pada waktu itu 18. Orang Ansar berkulit putih, kemerah-merahan, rambut ikal mayang, mata hitam, tinggi badannya, tegap, bijak, pintar. Mu'az bin Jabal ini, saking pintarnya, dia digelar adalah ahlul fikih. Ini sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih muda diutus Nabi ke negeri Yaman selaku gubernur pada saat itu. Masih muda Mu'az bin Jabal ini. Kemudian beliau
adalah karena datang wabah penyakit yang sangat dahsyat pada tahun 18 Hijriah. Usia beliau pada saat itu usia 33 tahun. Dia dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah dia berada, kuburannya sekarang berada di negara Yordania. Ini Mu'az bin Jabal ini. Jadi satu ketika kisahnya begini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan pesan, memberikan nasihat kepada sahabat beliau yang bernama Mu'az bin. Apa kata Nabi? Dari hadisnya, hadis riwayat Ahmad dan Imam At-Tabarani, An Mu'az bin Jabal radhiyallahu an qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara kalimat. Marpesan tuau, marnasehat Nabi tuau ning Mu'az 10 macam kalimat. Nasehaton memang dituntunkan kepada Mu'az, akan tetapi makna ni kalimat na 10 macamon tu seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik alaklai maupun ada boru. Apa yang pertama? Ya Mu'az, kata Nabi, la tusyriku billah wa in kutilat aw khuriqat. Itu pesan Nabi. Ya Mu'az, jangan kau sama sekali menyekutukan Allah, walaupun kau dalam keadaan dibunuh atau terbunuh, atau kau dalam keadaan dipanggang atau kau dibakar. Jangan goyah daripada keislaman. Kita adalah disuguhkan kepada yang merongrong iman kita, yang namanya sari keyakinan. Tentu beragam macam cara, ada dari penglihatan, ada daripada pengetahuan, ada daripada pangkat. Kalau memang biasa yang menghancurkan iman, biasanya ada tiga. Satu adalah pangkat jabatan. Kadang-kadang lupa, saya yakinnya jabatan itu yakinan demi itu datu daripada tutu. Walhal Allah yang menentukan sudah ada bahwa kamu saat ini akan begini. Adalah la tusyriku billahi syai'a. Jangan kau menyekutukan. Ulang padua tu, walaupun bagaimana yang datang kepadamu, tetap adalah kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Jangan menduakan Tuhan. Yang pertama adalah sesedia la tusyriku billah. Itu yang merongrong iman. Yang kedua, harta. Lupa hal yang demikian. Menombo parjagal, indas parjagal jal, banjole jauh si palarisinya. Tukang palaris naipe na miskin, tu siapa jole beni ya? Ape na jole na unjung di songoni. Mengajau tu sada guru. Nak pengajau ni anak muda lah dulu. Sipa kasih waktu itu sada guru. Jadi lama-lama mengaji tu sada guru on. Usapai wa ningku on mani ben wa itu au ilmu on. Najolo asongai ben wa itu ada buru na umtama. Najatan duida wa ada buru ningku. Mantak mengaji yusir sabor gini wan bagasi. Lalu lagi nah ulang, jodoh itu kan sudah ditentukan Allah. Rezeki itu sudah ditentukan Allah. Kadang-kadang dari sini datanglah pedagang itu berkhianat kepada jiran tetangga dan sebagainya. Ulangi nang, hati-hati. Pekerjaan itu baik, mulia, tapi jangan menyerempet kepada yang lain. Minta maaf, inan yolo. Allah la syarikalah, itu kan janji kita. Inni wajjahtu terus patoras sama hanifam janji menyewati wa ana wa ma ana
saya bukan termasuk orang-orang yang mus. Kau berjanji di situ tadi pagi, ayah. Apa janjimu? Inna salati wa mahyaya lillahi. Salatku, ibadahku, hidupku lillahi. Tuhan semesta. Kita kuncilah janji itu mana? La syarika lahu wa ana. Saya ini benar-benar muslim. Ima suwasiatkan khotipi setiap Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nih. Kita lagi tidak boleh adalah tetap solid apapun yang datang. Yang ketiga, yang pertama tadi adalah yang menghancurkan kadang iman seseorang ada karena jabatan, yang kedua karena harta, yang ketiga aimada wani alaklai mai wani mama dong jabatan, mama dong bisa pangkat, sering situ dibanding, hati-hati adalah wani. Mula ada bau abu sena menggodamu. Aha. Sebaliknya pula layar ada bau. Mula ada bau perhiasan. Perhiasan. Orang menggonjongmu. Ya, kisah pelak ni beca. Kurabu satu tub kecap. Tinggi salangguni tajak. Roma ngaji on sajo rumah bodah. Nih, menghancurkan iman. Karena iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, kadang adalah iman itu, itulah iman manusia. Sadarion amana alim, injogot bisa jahil, sadarion jahil, besok alim. Itu kadang kita, makanya kita sering berdoa. Allahumma ya muqallibal sabit. Orang nama mutbalikkan ate-ate adalah tetapkanlah hatiku iman kepada Allah. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ima suinang sututup ku sugari mara zikir. Tetapkan zikirmu ulang lupa Sayyidul. Sayyidul istighfar. Dapat denang? Sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala adika wa wa'dika mastata'tu wa a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alaiya wa abu'u bi zambi fa'firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ayah-ayah imu bitu-bit bebanin ada putih entah. On bainang tobang maudokon diamu anggoya pilko sajo on na susah ngolumu dimudahkan Allah. Orang yang dalam kemiskinan dikayakan Allah, perbanyak istiq. Orang yang tidak dapat apa-apa, belum dapat cita-citanya, pabaca, babahat istighfar. Dosa terampuni, hajat ditunaikan. Sungan dia depe. Tiang wapil kosa jomon songon patihah inang. Akhir hayatmu, kau ucapkan ini di pagi hari. Kau meninggal sampai sore hari. Bahwa jaminanmu adalah surga. Sudah jelas lah itu. Kau baca menyogotor, om kita baca. Apabila malang nasib tamulak kita, indah petenggelam mataha, terjaminannya surga Allah menantimu. Ibaca hubusena ronkotu maghorit, sampai subuh malang nasib,
makanya kau tercatat bahagian daripada ahli. Apa ucapanmu situ? La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau. Tidak ada Tuhan selain engkau. La ilaha illa anta. Jaminannya on minang sangat godang. Kemudian Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, mulai baca huwa masongonon, maafil ko luar kepala, tobang ko atau inda tobang, lupa, son dia pindah rabe. Pula marpanya kit ma pit pit sajo matai tak. Ma lupa. Darabe, ya jari anak mangan doho ning umak nak ning anak naik. Minum. Lupa on. Ibu ka iya matani tu hoi talion yang musu desa. Aturan nama ini sudah lauke hemai tamat. Tamat riwa. Nah sungguh ni minang nama ngulu ni. Cat pit pit sajo matai ni tarbuka iya. Te sodar do. Ma mangan dan ngi ba olo. Minum dan ngi ba olo. Ingat ko dapat sikir ni indah. Ibu kaya matanya inut noti yang usada sadasa. Sayonara ni ya. Selamat ting. Tarsung ni minang. On masalah satu. Jadi pula les lancar rupinang mau yurit kon ko on. Alhamdulillah usia masih. Masih pan? Masih panjang. On may yurid kunna. La syarika la wa bidzalika umir wa ana minal. Yaitu jangan sekali-kali sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan dia. Kemanapun kau berada ya Mu'az bin Jabal, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, tidak akan berubah akidahmu yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati la ilaha Muhammadur. Kalau saudara kita inilah yang ada di Palestina, memperjuangkan tanah airnya, memperjuangkan akidahnya, memperjuangkan Masjidil Aqsa, mudah-mudahan mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Pasti akan menang. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kata Nabi? Wala ta'uffanna walidika wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Ning Nabi minta, hei Mu'az, dimanapun kau berada, bagaimanapun keadaanmu, jangan kamu sekali-kali durhaka kepada kedua orang tuamu. Dimanapun anda berada, ulang sonanak sonari, ben madung adong pangkat, adong jabatan, rumah dinas ada, datang orang tua, disuruh dari pintu belakang, bukan dari pintu depan. Ada? Ada? Alamat kehancuran. Dimanapun anda berada, anda berpangkat, anda berjabatan, anda punya harta, anda punya ilmu, anda jadi ustaz, anda jadi ulama, gara-gara siapa? Ayah dan ibu. Jangan sempat adalah anda mendurhakai, jangan sempat adalah menetes air mata mereka. Wahal, kita semua punya orang tua di sini. Ingatin dulu berapa kali kau bikin orang tua menetes air matanya. Berapa kali dia bersedih gara-gara kita. Sekarang mereka kadang adalah sebahagian di antara kita. Orang tua sudah tiada. Bagaimana lagi untuk berbuat baik kepadanya? Agama kita tetap masih ada. Bersedekahlah untuk atas nama mereka. Doakanlah mereka. Bacakan Al-Quran kepada mereka. Dan temanilah teman dia. Dan teruskanlah wasiat dan janji-janji dia. Itu tugas kita sebagai sang anak. Ini jangan sama sekali. Inilah orang-orang yang sekarang kadang-kadang memarpangkat. Maila maya udur dot inang nia. Maila maya udur dot ayah ni. Ayah nia. Ben tobang dan sebagainya. Ben marsolab japal dan sebagainya. Inilah kadang-kadang. Bukankah ibu ingat dulu tahun 70-an itu Ahmad Baki menyairkan?
tapi bukan di syair saja. Mari mari kita namun di wajahnya tetap bergembira. Wahai yang muda, janganlah lupa, taatlah kepada dua ibu bapak. Masya Allah. Ingat semua. Tapi pesannya luar biasa. Apapun kita adalah jasa orang tua. Orang tua. Saya begini jasa orang tua. Orang tua. Ini nih. Kalau memang rindu, kirimkanlah setiap saat kepadanya doa. Itu orang tua. Itu pesannya. Walaupun kau mana terjun di medan peperangan, terjun di dunia bisnis, terjun di dunia pendidikan, terjun di bidang politik, jangan sekali-kali lupakan adalah kedua orang tua. Jangan sempat. Karena ayat Al-Quran dilihat di surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku billahi syai'a. Sembah kamulah Allah, jangan sekutukan dia. Baru yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tu. Kalau kepengen sukses di dunia, bahagia di akhirat, ayo hormatilah, hargailah, terima kasihlah kepada kedua orang tua. Bersyukurlah yang masih ada. Kau pandang wajahnya, kau dapat pahala. Berbakti kepadanya, kau dapat pahala. Dan orang tua juga memandang kasih sayang kepada anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, berarti anda memandang cintanya anda kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tatapan anak kepada orang tua itu merupakan ibadah. Pandangan orang tua terhadap anaknya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, berarti anda sama dengan memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berlaku bingis terhadap anak, jangan terlalu salim terhadap anak. Gak boleh. Bukan anak saja yang durhaka, orang tua pun kadang. Pula orang tua tu dengan anak zolim, pula anak tu orang tua nak durhaka. Nah duaan, adong dilanga ya Rasulullah naman caci anak na ning sahabat, adong ning nabinta. Dobo tu dah wima jajat namun tong ganteng na au jajat namun sudah na ning ayah. Bunai ben nai. Itu tidak boleh. Allah yang mengatur. Kemudian mapiga dua patoluna. Apa kata dia? Wala tatrukunna salatul maktubah, wala tatrukunna salatul maktubah muta'ammidan faqada bari'at minhu simmatillah. Itu kata Nabi, jangan kamu sekali-kali meninggalkan sholat fardu secara sengaja. Kalau kau tinggalkan sholat fardu secara sengaja, maka kau terlepaslah dari tanggung jawaban Allah Subhanahu. Ulang on my tanawahatna, gara-gara karejo lupa so, gara-gara yang lainnya lupa so salat, gara-gara mar makeup lupa so, gara-gara pesta lupa so, gara-gara menonton bola sa stadion inna sumbayang dah lupa so salat. Mulai teman nombor pesta maila mabo mela makeupon 150 ribu, nangkon be sumbayang asar benya pabuat boru ita kan di mandering natalon inna sumbayang asari panganten naida. Ma biar makeupon mela bo ngai tari munamboru naron dan sebagainya. Ulang, walaupun secantik mana lepenmu, secantik mana bedakmu, lebih cantik adalah warna uduk yang bersinar diwa. Karena lepen tidak ada hadis yang mengatakan mendatangkan nur,
Tidak ada yang mendatangkan cahaya. Yang datang adalah mendatangkan cahaya ke wajah manusia. Asarul wudu adalah bekas wudu. Ini nama bencahayo edita. Lom-lom peho teh manis. Cikolat peho teh menarik. Jamu da bontar mate golap. Kan ini tentang Islam itu adalah nur. Bahwa adalah wudu itu nur. Kekalilah dirimu dengan sersenjatailah tubuhmu dengan wudu. Al-wudu'u silahul mu'min. Wudu itu senjata bagi orang mu'min. Tegap kita begini. Maka orang yang berwudu itu susah adalah digoda oleh syaitan. Kalau tetap dia mengekali wudu. Yang keempat, napa opatna? Wala tashrawanna al-khamr fa innahu ra'su kulli fahishah. Mu'az, dimanapun kau berada, punya jabatan apapun yang kau emban, sekaya apapun wahai kau Mu'az, jangan kau sempat ikut minum-minum yang memabukkan. Fa innahu, sesungguhnya yang memabukkan itu komandan segala kejahatan. Anggojak dorama buk umak nia boru tulang nia. Ini biar ni ba. Anak nia jadi boru tulang nia. Ibu to nia pe isia. Anggojak ma. Baik yang dimakan, baik yang diminum, maupun yang disuntikan, dilarang dalam agama, diharamkan juga dalam negara. On hati-hati tu anak, tu boru, tu pompu, dan menek-menek merambat hal yang demikian ini. Mulai dari kalangan siswa, siswi, mahasiswa, mahasiswi, pejabat, aparat, konglomerat, santri, santriati, itu pun ikut kadang. Ini tanggung jawab kita semuanya. Anggo jati daho dengan anak mi manyilmuk-nyilmuk doto songan indang cita-cita na. Itu satu pengaruhnya itu. Saya minta maaf lah. Memang pernah saya ikut di BNN di Mandailing Natal ini 2,5 tahun saya di situ bekerja. Tanda-tanda yang saya lihat-lihat lah satu-satu ada itu. Mata ngai nono sening. Dong bino tu tujuan hidup nak hidup menyenis sini. Ya murma bo. Ya mata menguning. Pangkal liponan senai menghitam. Ablorison sekolah di jarang najolison pe pulau Rom ada 5 murid baru talion deh. Yang bangu maknai menembus siapa imangi kerap ko mas Saidun nau siapa ini? Utalion anak nai tamat SMP atau lainnya. Saya tanya nak sudah berapa kali kau mengisap narkoba? Pernah itu 3 kali ni ya. 3 kali seminggu nak ningku. Iya nih si deh maknai mengidom mohok ma indah tarajarion ningku. Tarajarin tu alak nama buk. Guru nai petok ini tidak rakia mai. Jangankan guru naik umat ni apa semua ni nga epeng mutang kohon ni yang ada ngadapet ya. Jangankan hal yang demikian on tanggung jawab kita bersama adalah on jangan sempat diri kita keluarga kita terpengaruh kepada hal-hal yang memabukkan. Rasul fahisyah kata Nabi kalau sudah ramabuk adalah komandan segala kejahatan. Komandan segala kejahatan. Tatalio inang, maka pergauli ulang tong inang, mangidomo hobita, ulang sempatan ko palobu itik musala manukmu ketimbang daga anak. Sasarannya daga anak. Puladung matowang separo umur tong kinai rintik-rintik sotik medawo kan? Biar ora parba berena. Purun tejo do, rapar mena. Ini yang jadi bahaya nih. Sasarannya di masyarakat kita. Kemudian yang kelima wa iyyaka al-maksiyah fa innal maksiyata kullu sakhatillah, yaitu jauhi kamu lah maksiat, jauhi kamu lah ya sumber-sumber maksiat.
Fa innal maksiyah, kata Nabi, wahai Muaz, sesungguhnya maksiat itu menyebabkan kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah merajalela maksiat, alamatlah inda dong naitangion be, inda dong owarna na peduli be, bain dio so bain diau, urus dio so urus diau, ulang sodong urusanmu amang, jalai bodatmu sodong urusanmu, ulang urusau anggo jatrona songonan, awas adalah asap Allah pun akan turun kepada kita. Ibu-ibu yang saya hormati, mantap meta. Iya menit naik tuan. Oh, kita sportif. Jadi lima, yaitu adalah wa iyyakal maksiyah, jauhilah sumber maksi, apapun bentuknya maksiat yang dilarang dalam agama, baik maksiat fisik zahir maupun pi adalah yang namanya maksiat batin. Maksiat zahir, kita ini dalam zahir ini asasul maksiat, kata Nabi, sumber segala dosa, sumber segala kejahatan itu yang pertama kata Nabi al-hirsun, maknanya tomak, congok. Get disia sude, get disia sude dunia. Get disia sude na. Tomak sumberna. Yang kedua mana? Sebutkan Nabi, yaitu adalah al-kibiru, sombong. On me dosa pertama di dunia, mulang dosa tik, sombong. Makanya disebutkan Nabi, masalah sombong ini banyak. Kan adong onom purkaroning nabinta, tanpa dihisap langsung mereka masuk neraka. Onom purkaro tanpa melalui perhisapan langsung neraka. Mana yang pertama? Hadis riwayat Ibnu Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallam, sittatu yadkhulunan nar, tujuh golongan masuk neraka qabla hisab, sebelum dihisab. Qila man hum ya Rasulullah, ditanya mereka, siapa itu ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi, yaitu al amru bil juri, pemimpin yang khianat pada rakyatnya. Pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya. Ya, janji bertebaran, satu pun tidak ada yang ditepati. Yang kedua, yaitu al-Arabil Asadiyah, orang Arab dengan mengagungkan golongannya, mengagungkan sukunya, adalah mengagungkan margana alaime alaina hana. Misalnya sona pula lubis bupatina asal kon marga lubis na bupati melalui sude amidentong melalui nasution bupatina na amidentong sude nasutioni amidentong sude na pula iba pulungani Amir sudah naik tarangkuti ini Abu Se. Mementingkan kalau Arab juga demikian. Orang Arab kon Nabi. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah waddahan. Yang ketiga, yaitu enam golongan yang dimasukkan ke dalam neraka. Yaitu adalah waddahani bil kibri, pemimpin daerah yang sombong. Yang kita katakan sombong. Al kibri, kepala daerah, disebabkan kesombongannya tanpa dihisab dia masuk neraka. Waddahafina bil kibri, kepala daerah disebabkan kesombongannya. Baru yang keempat,
wattijari bil khianah, pedagang yang selalu berkhianat. Di waktu mana busi nangkon naborat timbanganna, di waktu manggadis pajunjul telmokan nai tarsona manggadis mi manggadis aha pula mangerjakal soto kan biasa ni patungka pie di cendok nai sebenya minai sogombung ni dah pengalaman ya sobahat ni ditapaki teknis na tungkap cendok nai baru romi nai juntul bo maya ni parjakal lamenek deh warna kurang orang pedagang jangan selalu berkhianat apalagi mengumbar sumpah haram tolak bos Simon modalna. Jangan selalu mengatakan demikian ya, yang baik karena pedagang itu adalah amanah baik. Baru yang kelima wa ahlul rasaqin bil jahl, penduduk desa orang kampung adalah orang kampung, ahli kampung adalah tidak mau disebabkan kebodohannya. Les oto indah ragit ma pinter. Ima dapat nabi wa ahlur rasaqin arbil jahli, ahli kampung, penduduk suatu kampung itu adalah kampung itu disebabkan adalah itu dia bodoh semuanya, tidak mau ingin maju, tidak ingin maju. Indara ke menuntut ilmu, indara ya jari alak. Nairuani ya menahana. Tawon kon les oto. Anggo oto dengan dia pe panulis na tetap bacaan na oto. Iyalah. Anggo na oto iba tumbuk di poto oto ni na mamboto. Na mamboto karejo na poto oto ni na oto. Tai ulang kamu sai oto on menetitan mesti kita harus pindah untuk dari kebodohan kepada kepintar, dari kemalasan kepada kerajinan. So maju kita maju. Baru yang terakhir ini al ulama ubil hasadi, kata Nabi, ulama yang dongki. Al ulama bil hasadi adalah ulama disebabkan kedengkiannya ke sana kemari. Tidak semuanya ulama pun ikut, umara pun ikut, rakyat pun naboda pun perjualan pun makanya kita mengaji solid dalam keimanan kita. Bapak ibu yang saya hormati, yang keenam pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'az bin Jabal, wa iyyakal firar minas suhufi fa inna halakan nas wa in asaban nasul maut, janganlah kamu lari dari medan pertempuran walaupun semua kawanmu Allah sudah terbunuh, walaupun mereka sudah mati semuanya, namun biarpun kamu sendirian tetap kau perjuangkan, tidak lari dari bari. Kita di sini wasiat saya, walaupun bagaimana gelombang yang datang, teriakan yang datang dari kiri dan kanan, kita solid di sini bahwa Mustofawiyah itu adalah Mustofawiyah itu bersendikan ada tiga, bertauhidkan di sini metode As'ariyah dan Al-Maturidiyah. Itulah yang kita kaji dulu sifat 20. Bermashabkan yang empat yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Bertasawufkan kita di sini metode Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Ingat inang tiga ilmu yang tidak bisa lepas dari dirimu. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Orang yang tidak punya ilmu tauhid kafir. Titik. Yang kedua ilmu fiqih,
ilmu fikih. Orang yang tidak mengetahui ilmu fikih, maka kita wajib mengetahui ilmu fikih. Mana yang haram, mana yang halal, mana yang sunat, mana yang mubah, mana yang makruh. Di ilmu fikihlah dibahas itu. Orang yang tidak mengetahui ilmu fikih, orangnya fasik. Yang ketiga, tasawuf. Tasawuf? Tasawuf ilmu akhlak. Moral. Kalau orang sekarang etika. Moral adalah orang yang tidak punya ilmu tasawuf, maka orangnya itu su'ul khatimah. Su'ul. Pulakan najolakan. Al-Islamu yubna. Islam itu dibina tiga. Ad-dinu dibina tiga. Bukan Islam. Agama itu dibangun tiga. Pertama yang kedua ketiga ihsan. Kan ini iman, Islam, ihsan. Ilmunya kita tauhid, fikih, tasawuf. Berpegang kita di sini. Baru yang ketujuh. Pasbud, kata Nabi kepada Mu'az, tetap kau wahai Mu'az, tetap kaulah, tetaplah wahai Mu'az di tempat tinggalmu, walaupun kau ditimpa ratang wabah penyakit seluruh manusia, kau tetap berada di tempat tinggalmu, kata dia. Jadi maksudnya persahabatnya mandailing, hujan batu di negeri orang, hujan batu, hujan emas di negeri orang, hujan batu, walaupun bagaimana keadaan, kita tetap bersini, adalah tetap berzikir, berdoa. Kita sudah kita dapatkan itu. Kenapa saya katakan 2019, 2021 kan kita diserang COVID. Siapa yang sekolah di Sumatera Utara? Mustafa Wiyah Maya Ita Maya Anggus Sugari Mate Ami Miparjolui. Berbagai sudut di sini datang semuanya. Berbagai daerah, provinsi ada semuanya di sini. Dekatan pula begini kita mengaji di sini. Tetap alhamdulillah dijauhkan Allah. Kenapa? Saya yakin dan komit Allah itu sayang. 5.000 di atas misalnya, sekian pelajar, 15.000 orang, taruhlah 10.000 orang berdoa, apakah tidak ada doanya yang makbul? Tidak mungkin, pasti Allah. Mereka tidak belum banyak dosanya. Ini suan kita untung abahatan dosa, anak-anak tai masih sedikit dosanya. Berdoa dijauhkan Allah, alhamdulillah kita berada di sini. Alhamdulillah satu pun di antara kita tidak ada yang terinfeksi COVID waktu itu semuanya. Alhamdulillah. Tidak ada kata lain kecuali alhamdulillah. Alhamdulillah kita berarti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedelapan. Yang kedelapan kata Nabi, hey Mu'az, walaupun bagaimana kepadamu, walaupun kau adalah seorang guru, pejabat dan aparat dan sebagainya, tapi ingat, wa ampik ala ahlika min taulika, berikanlah nafkah kepada keluargamu. Ayah, wajib bagi sang ayah, wajib bagi kita memberikan belanja kepada anak-anak kita. Jangan kita biarkan menjadi mereka pengen. Kita orang tua belanjakan kepada mereka bahwa itu ibadah buat anda. Yang kau lakukan itu, uang yang kau berikan itu, makanan yang kau berikan itu, minuman yang kau berikan itu, fasilitas yang kau berikan itu, pendidikan yang kau berikan itu, itu pahala sedekah buatmu ayah inang semuanya. Tapi wajib kita berusaha memberikan nafkah, belanja terhadap keluarga kita. Abia ma ustati ini angguayah nai doa salkon nangkon karejo salkon bersitatus tau istri au masongoni karejo ninga adong deh harantung ayah-ayah ayah tipe-tipe simar gumbal mantong.
kita bawa. Teon mah kenyataan di hitaon. Tahu si margumbal? Mawa. Mula boru-boru na idung marpira jantani de mamudomina. Boru-boru na ike manjalai pangano ni sulang iya sajo masa. Sampai manotas ngamalo be mamang be. Antana songoni de hoinang. Inda, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Nabi Arkoni lepas tangannya tanggung jawab kepada istri semuanya. Dosa kita itu ya. Jangan. Ibu siapa yang ada anaknya? Mahidomu habjolo. Siapa yang tungkin naik hobi ni abang muda ningku? Sebelum keho ningku repatayati. Sebelum keho jalan itu siapa yang hobi ni abang muningku? Ah, ada ni ya. Kalau memang siapa yang anak boru, hai. Ah, ada lah hobi buah abang ningku. Aku dah buat inang, sudah tinggal konawi, dah buang gi, dah buang makai, lima ulang koraningku. Oh, lo sadari saja untuk itu batannya. Oh ni hoon ya, aku giot ku dah buat sugari sana, hobbing ku aku ngataran tak kawin ya. Mau ya, marpike sanga, penghala burung ni ya. Oh lo betul mai ulang koraningku, tongkin nai burung ni ya di gurung-gurung ni ya, anak mau jengi tompi ya ningku. Mangidomo hobjolo. Mangidomo apinan. Asoben bahat nari taon adalah tanggung jawab itu teralih semuanya. Temang nida mantung suamimi. Suamimi wida mawa waktu manyuan dohot. Manyabi dohot. Semia tu saba. Mulai manajak mangkauti sampai manala marababa mau jingnya dot. Tena waktu manyabi menanggoinang na bahat angan-angan na gaduan tu sadun. Ayan untuk soalnya. Ternyata hanya diangan-angan. Ulang soalnya. Orang tua, ayah wajib memberikan nafkah belanja kepada keluarganya. Pesan walaupun bagaimana jangan ditinggalkan adalah keluarga. Sesibuk manapun jangan tinggalkan adalah nafkah untuk keluarganya. Yang kesembilan. Wala tarfa'u anhum asaka adaban. Kata Nabi terhadap Mas. Wala tarfa'u anhum asaka adaban. Jangan kamu tinggalkan tongkatmu untuk mendidik anak-anakmu supaya beradab. Maksud narisan pendidikan. Ulang mela sugarna tongkat. Na jolokan adong di loncing-loncing. Ngon bulu. Naon ranting ni bulu sama nak walal mal do. Jangan tidak sholat. Ini nih, ingat nih. Ini komandan sama ayahnya nih. Karena anak suruh dia sholat. Dan muru ahlaka bis sholat. Wastabir. Suruhlah anakmu sholat. Dan kau adalah bersabar. Suruh. Adong tongkat. Nah jolo kan suruh do mengaji ho. Pula hukian na jolo mengaji Quran. Nga dapat koi naun na tuang-tuangan. Jong-jong diginjang takar. Betul lah nga. Dapat. Yang angkat sebari bagi ginjang takar tak. Nga dapat bam. Mersulu dah. Mulai ngon mar alip-alip sampai mengaji kur berhasil. Kalau sekarang inang kita susah ini. Ipistik sol di kuluk hidang anaki dah dokonya toyahnya. Susah. Roma ayah nai mandorak-dorak guru ustad ngana upangi dia buat toyoi sabat tindan pakodang anaki. Ulang cuba-cuba songan ini ya. Jadi roh guru senari mandapot tuh amang pada nangkon pihu mandapot pada anggua ujalan kon tugas kuni ya. Pada-pada manjari hon tua weni ya. Temawa kita sebagai amanah orang tua tetap harus ada disiplin untuk menyuruh anak. Ngabin na gimbal saja. Ya ada orang ini memang pendidikannya dengan mata pun sudah takut. Ada dengan kata-kata, memang kadang harus sadar dia harus dilonceng baru ada sadar. Harana dong najolo umak-umakna. Adong najolo umak-umakna kisahon di dokon saya dia masalahna. Tope suami nai indara puaso. Incogot ari rayo. Mangalomang sadarion.
Mangalo? Mangalo mang. Uma on ada buron pasange sange lomang. Kaya tuaik. Ro yang on aik. Mago lomang sada ngon adaran nai. Tu dia ke lomang nasadaon. Ibangkit inangon, yobannya tu bagas. Iligia ibagas, may siayah nai mga lomang. Santai. Tanpa basa-basi, tanpa ada perkataan, inang nan ibuat dia lomang namilason. Ngak tu gurung-gurungi. Magogo tu tertoko, pingsan alak layon. Benna pingsan don sobong gal tu nasing. Ma borat ma pingsan nga sadar soan dia ma idok tu jiren tetangga baru tarboto berarti lomang membawa nikmat sejak ni akhir hayat sampai dia hanya puasanya tetap. Jadi dong hikmahna bisa dong konona loncing do so dapat rama nombo hikmahna di si ma ido mohab dah. Jadi orang kini pendidikan sang A wajib tuitenang les adong nasoni nabi sendiri pun adalah wala tarfa anhum asaka adaban, jangan kau tinggalkan adalah tongkatmu untuk mendidik anakmu supaya mereka beradab, supaya mereka berbudi pekerti yang baik dekat kepada Allah. Dan yang terakhir yang ke-10 wa khifuhum fillah, dan ajarkanlah kepada anakmu, jadikan mereka takut kepada Allah Subhanahu. Ajarkan kepada anak supaya mereka mengetahui adong do Allah Subhanahu wa taala. Indana sodong Allah itu adalah ada. Ajarkan kepada mereka iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Ajarkan kepada mereka, ajarkan. Kalau tidak mampu, berikan kepada bangku pendidikan supaya mereka nanti tidak menuntutmu di hari di hari kiamat. Kenapa saya begini, Mak? Kenapa saya tidak diajari agama? Mulai dari sekarang. Sesalilah, jangan kau menyesal nantinya. Menyesallah sekarang. Di akhir penyesalan manusia nantinya, di tatkala dia di akhir hayatnya, siapakah yang membacakan Quran kepadamu? Siapakah yang mendoakanmu? Siapakah imammu? Siapakah yang meletakkanmu ke liang kuburmu? Di situ ada penyesalan. Apa boleh buat kalau sudah demikian? Kalau sekarang tidak ada kata terlambat. Ajarkanlah, berikanlah pendidikan kepada anakmu, cucu-cucumu, mengetahui agama yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkam mai jolo pisang siolat tau barwari, sai ma jolo taun narodo ma itaulai. Jadi kaum bapak, kaum ibu na hormati, di akhir tahun ini 2023 ini, tadi banyak di sini yang memohon kepada kita semua, seluruh jamaah yang hadir di sini, yang hadir di sini mendoakan bermacam-macam, ada anaknya supaya lulus, melulus skripsi, supaya lulus ujian CPNS P3K, dan supaya mendapatkan jodohnya, dan supaya mendapatkan keturunan, dan juga semoga mereka, ada juga yang jamaah kita yang telah mendahulu kita, ya, yang telah mendahulu kita ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga kita semuanya yang pertama adalah diberikan Allah kepada mereka ampunan, dan ditempatkan Allah kepada mereka adalah tempat yang sebaik-baiknya, dibukakan kepada mereka kubur mereka raudatam mir riyadil jannah. Dan kita semuanya yang hadir ini dan keluarga kita semuanya mendapatkan kesehatan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan dilapangkan, luaskan Allah bagi kita rezeki,
dan semoga persatuan dan kesatuan kita adalah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita bacakan suratul Fatihah. Mumpung kita di sini, kita hadiahkan pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada adalah sahabat-sahabatnya, tabi'it tabi'in, dan juga kepada tuan-tuan guru kita, terutama kepada ayah ibu dan keluarga kita semuanya, dan juga kepada adalah Syekh Mustafa Hussein, dan juga adalah beserta keluarganya Syekh Abdullah Mustafa beserta keluarganya, dan almarhumah pimpinan kita di dulu di sini pengajian kita, yaitu Hajjah Sahara Hanum beserta keluarganya dan semuanya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat semuanya, diberikan Allah pada mereka ampunan dan juga taufik Allah Subhanahu wa taala, yang hidup diberikan kesehatan dan keselamatan, dan juga yang sudah tiada diampuni Allah segala dosa-dosanya. Ala hadhihi niyyah kulli niyyati shalihah syai'un lillahi lahum wa lahumul fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا رحمة ومغفرتك وصحة وسلامة ديننا وسلامة إيماننا وسلامة أولادنا وسلامة علمنا وسلامة أوطاننا وسلامة أعمالنا من كل بلاء الدنيا والعذاب الآخرة شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا صادقا وأولادا صالحا ورزقا كثيرة حلالا طيبة المباركة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما واهدنا صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.